Kayu ini salah satu pelaku UKM Aceh ya. Kayu ini gimana nih tentang acara pekan UKM ini? Kayu ini kesannya bagaimana? Kesannya alhamdulillah sangat bermanfaat. Ya. Alhamdulillah untuk hari ini pun Kak Yuni sudah bisa menghabiskan satu vlog ke Mama Siap Saji. Iya. Berarti benar-benar sangat bermanfaat ya Kak acara seperti ini untuk UKM Aceh. Nah, Kak Yuni sendiri tujuannya mengikuti acara ini selain ya dagang itu Kak ya. Itu ada mana Kak tujuannya? Tujuannya alhamdulillah yang pertama kita ya. Yang kedua untuk kita mempromosi lebih luas lagi usaha kita. Ya. Lebih dikenal lagi. Dengan effort seperti inilah kita bisa berjumpa semua UKM-nya. Kan di sini ada 80 lebih UKM ya. Ya. Kalau bisa kita bilang sesama pelaku UKM saja itu udah bisa mempromosikan produk ya. Kita masing-masing gitu ya. Apalagi dengan ada ini kan di jalan raya. Tuan, ya. Pusat kota malah ya, jadi orang juga bisa melihat ada keramaian ya, hampir gitu kan. Nah, jadi teman-teman juga yang mau mengenal lagi tentang UD Bawal dan produk-produknya, teman-teman bisa lihat liputannya di channel YouTube kami, Cute ya. Terima kasih. Oke, Maknyus.